Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Anomex TV and welcome to Mobile Legends lagi guys. Nah, di video kali ini ternyata ada fase kedua dari event token untuk event aspiran guys. Yang fase pertama itu gue hoki banget guys ya, karena gue mendapatkan skin kolektornya Badang dan skin epic dragon tamernya si Estus guys. Nah, untuk yang fase kedua ini apakah gue akan mendapatkan hoki juga guys, atau malah nanti gue akan mendapatkan sampah guys. Oke, berarti di video kali ini gue akan menggacha menggunakan event tokennya guys ya. Dan untuk event tokennya ini, kalau kalian mau ikutan dan biar apa ya, biar bisa menyelesaikan semua questnya, jadi ini sama guys, kalian cukup top up 250 diamond aja, nanti kalian sudah bisa menyelesaikan semua misinya. Nah, di sini gua kurang tinggal menggunakan 250 diamond aja guys ya. Oke, gua akan coba gunakan aja guys. Seperti biasa, gua kan sudah memberikan kalian suatu masukan guys ya. Kalian bisa apa namanya menggunakan itu di event gini guys, apa namanya magic wheel guys ya, untuk menggacha-gacha 250 diamond itu guys. Karena magic wheel itu nanti kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin legend guys ya. Di sini untuk satu kali draw ini di diskon guys. Oke, kita coba guys. Anjir, satu kalinya gua udah dapat skin grok ya. Oh, ternyata epic grok coy. Ah, udah pasti nggak mungkin gua bakal dapat di tengah coy. Baru satu kali gacha aja udah langsung gini bingo guys ya. Ini epic grok yang gini guys, yang venom ya. Oke, kita kembali dulu ke eventnya guys. Kurang berapa gua nih? 105. Oh, lumayan ya. Gua akan coba gacha di sini aja guys. 105 di sini aja coba ya. Oke, ini dapat apa? Kita coba kembali lagi. Nanti buat menghabiskan 250 diamondnya kalian habiskan aja nanti di mana guys ya, entah kalian beli emote, entah gacha di magic wheel, nah terserah guys ya. Ya, berarti ini kurang lagi berapa nih? Kurang lagi 45 ya. Kurang lagi 45 coy. Di sini aja ya. 20. Oke, 20. Nah, dapat poison guys. Gua bisa gacha di magic wheel. Itu enaknya di magic wheel guys ya. Nanti kumpulkan ini guys, kumpulkan ini magic core-nya biar bisa ditukarkan dengan skin legend coy. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah semua. Oke, sekarang gua tinggal climb aja guys. Dan untuk jumlah tokennya totalnya itu adalah 16 token coy. Oke, kita lihat dulu guys, mana dia? Tokennya mana? Oh. Jadi 17 guys. Gua mendapatkan satu gratis token guys ya. Anjir. Kita langsung gunakan guys. Gua dapat di mana coy ya? Kok gua bisa dapat satu token gratis coy? Wah, nggak ngerti dah gua guys. Oke. Kita langsung aja gacha guys ya. Gua kayaknya ada aja apa namanya agak kelewatan sesuatu guys. Gua nggak tahu dari mana gua dapat token satu guys. Oke, kita langsung aja draw 10 kali guys. Berarti tadi udah satu kali, berarti ini draw ke-11 ya. Seharusnya sih gue dapat skin epic ya. Apa nih? Apa guys? Lightbone ya? Lightbone Alukan gue udah punya coy. Wih, ini satu kali lagi sih harusnya gue dapat skin aspiran coy. Bentar-bentar. Skin hero Darting Star. Ini bukan. Ini Moonlight. Ini bukan. Granger. Yang mana nih coy? Perasaan untuk Gushin gue udah punya ini. Apakah ini? Punya perasaan guys. Oke, entahlah guys ya. Apakah Granger? Mungkin dihitung guys, nggak tahu gue. Kalau Granger perasaan gue udah punya lah kemarin. Ini lagi, kita coba. Oke, gue dapat apa nih? Roger. Ini nggak mungkin gue dapat skin gini sih. Nah, Muntun udah ketahuan itu di setting anjing. Ini Roger bukan skin gini. Eyes of Eternity ini juga bukan. Ini gua kayaknya udah punya, guys. One lagi, coy. Oke, berarti di sini gua tinggal satu, coy. Kita gas. Dan dapat skin yang sama, coy. Masih satu? Dapat XP. Dan udah selesai, guys. Dan ternyata di sini gua nggak mendapatkan apa ya? Mendapatkan skin yang baru guys, ternyata gue mendapatkan skin yang udah gue punya coy.
Emang ya, hoki itu nggak bisa berturut-turut, coy. Gimana masa mau hoki terus-terusan, cok? Hokinya ya gitulah, guys ya. Tuh, ini Dark Gen dikonversikan menjadi 8 fast fragment. Eyes of Eternity dikonversikan, guys. Darting Star dikonversikan. Dark Gen dikonversikan, guys ya. Nih, gua dapat New Arrival Token, Double XP, Sasi Selena. Tuh. Ternyata di fase kedua ini gua benar-benar tidak hoki, guys ya. Meskipun di sini mana tadi bingonya, guys ya. Bingonya ini sebenarnya kurang lagi satu aja, guys. Cuma kalau kita menggunakan diamond ini pasti bakalan rugi, guys. Karena skinnya juga gua enggak terlalu suka ini sama aspiran yang keempat ini, guys ya. Jadi segitu aja video gua, guys. Karena memang hokinya itu memang sekali doang, guys ya. Di event pertama gua dapat kolektor badang, guys ya. Di sini gua lebih mendapatkan skin yang udah gua punya sekatnya, guys ya. Ya udahlah, guys ya. Oke, segitu aja. Semoga kalian ada bayangan, guys ya. Entah kalian yang langsung dari fase pertama atau enggak kalian nabung sampai fase kedua, guys ya. Jadi semoga kalian ada bayangan dan sampai jumpa lagi di video gua berikutnya, guys. Brengkes.